Disiarkan langsung dari Dome Park, Senayan, Jakarta. Selamat datang di malam nominasi kategori film cerita panjang terbaik. Dan sebetulnya tahun ini memang agak unik ya, karena dengan adanya pandemi itu kan setiap film masuk ke rumah lewat OTT, ya kan, tidak perlu ke bioskop gitu. Jadi sebenarnya hampir 60% lebih penonton mengenal film kita dengan cepat sebetulnya. Itu, dan ini adalah era di mana festival masuk rumah langsung dengan OTT ini, kan semacam itu, kan seperti itu. Tapi tahun ini sejarah film dan media baru adalah mana kami merespon apa yang tumbuh di era pandemi ini, khususnya semakin masif, yaitu adanya OTT platform yang masif lah ya, banyak sekali gitu bertumbuh di Indonesia. Kemudian sejarah film mengingat bahwa kita memang tetap penting untuk melihat kembali tentang sejarah perfilman Indonesia, dari mana kita berangkat, dari mana film Indonesia berasal, kemudian siapa-siapa saja orang-orang yang juga meletakkan torehan sejarah yang luar biasa pada perjalanan film Indonesia, itu kembali perlu kita highlight gitu. Sampai bertemu di Malam Anugerah Piala Citra, Festival Film Indonesia pada tanggal 10 November 2021. Maju terus perfilman Indonesia, salam sinema. Terima kasih.